Ya, langsung saja kali ini video cara mengecek baterai ABC ini ya. Oke. Perlengkapannya multimeter, multi digital ataupun analog sama. Ini digital kita kalibrasi pada 20 volt DC saja. Jadi posisinya di atas tegangan ini baterai tegangannya 1,5 volt DC. Nah, ini kita cari yang di atasnya ini 20 volt. Kalau multi analog bisa di posisi 10 volt. Atau 25 volt juga bisa ya. Tapi yang presisi kelihatan berapa voltnya itu lebih yang mendekati ini, 10 volt dan 20 volt. Oke, kita langsung saja cek. Caranya ini probe hitam di posisi main. Ini main, ini plus. Nah, kita tempelkan. Yang ini plus tempelkan sini. Nah, ternyata di situ habis ya. Di sini kelihatan 0,71, jadi baterai ini habis. Habis kalau normalnya 1,5 volt. Tapi ini tidak ada 1,5 volt. Kemudian yang satunya coba. Yang hitam di min, yang ini yang di plus. Sama. Di sini 0,87 ya. Kalau di analog nanti bisa kelihatan juga tertera jarumnya bergerak berapa volt menunjukkan berapa volt. Ini menunjukkan 0,8, jadi baterainya habis semua. Yang normalnya di sini nanti tertera 1,5 volt ataupun 1,4 volt. Itu sudah mendekati ini, berarti baterai normal. Tapi ini baterai sudah habis, enggak ada sama sekali ya. Enggak ada 1,5 volt, ada 1 volt. Oke, segitu dulu cara mengecek baterai seperti ini ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya.